Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Anak lelaki kepada pelakon Didi alias yaitu Muhammad Daniel selamat diijab kabulkan dengan pilihan hati Nur Khairunisa dalam satu majelis pernikahan yang berlangsung di Villa Tawau pagi tadi. Pernikahan lelaki berusia 29 tahun itu tidak ditemani bapaknya yaitu pelakon Alayarham Rizwan Hasim yang meninggal dunia pada 4 Mei lalu akibat serangan jantung. Menurut satu perkongsian di laman Instagram, Didi atau nama sebenarnya Fazila Muhammad Ali meluahkan rasa syukur apabila majelis tersebut berjalan dengan lancar. Alhamdulillah selesai majelis pernikahan anak lelaki saya bersama pasangannya. Syukur berkat doa semua majelis berjalan dengan lancar. Selamat datang ke keluarga, ditulisnya dalam video siaran langsung itu. Menurut sesi siaran langsung berkenaan, Muhammad Daniel dan Nur Khairunisa mengenakan persaingan serba putih yang sinonim dengan majelis akad nikah. Sebaik selesai sesi akad nikah, pasangan mempelai dilihat saling berpelukan dengan keluarga kedua-dua belah pihak sehingga mengundang rasa sebak selain turut mengabdikan momen di atas pelamin. Untuk rekod, Didi dan Arwah Rizwan pernah mendirikan rumah tangga pada tahun 1991, namun berpisah 11 tahun selepas itu. Selain Daniel, mereka dikurniakan 4 lagi anak perempuan, yaitu Nur Dania, Nur Dini, Nur Dani, dan Nur Diana, 24 tahun.